Aku waktu pertama kali ketemu sama Mas Emil itu karena dicomblangin. Jadi manajerku adalah manajernya Mas Emil juga, karena dulu Mas Emil suka nyanyi-nyanyi kan. Nah, sampai akhirnya jadi penasaran. Jadi akhirnya Mas Emil ataupun aku sama-sama pengen tahu, bener nggak sih gitu. Jadi lama-lama dari situ, dari awalnya di jembatani ngobrolnya, nah lama-kelamaan mulai berani direct ngobrol, terus mulai cerita-cerita, terus berbagi pengalaman banyak, sampai akhirnya ditembak. Tapi pada saat itu kan kenyataan aku masih umur 19 tahun, Mas Emil sudah 29 tahun. Itu yang masih kadang-kadang mama sama papa mempertimbangkan. Nah, karena udah sempat mama dan papa merestui, akhirnya Mas Emil bilang, "Udah, mama kamu sama papa kamu kayaknya hilaf nih." Kemudian dikasih anugerah, dikasih kesempatan sama Allah bisa hamil nggak pakai nunggu atau nggak pakai stres-stres dulu, dan perasaannya sih nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bersyukur banget. Terima kasih banget. Allah juga memberikan kelancaran proses kehamilannya, lancar proses melahirkannya juga lancar, nggak ada sakit, nggak ada susah, dan juga diberikan anak yang sehat walafiat. Ini dia. Halo, ini dia Lakesha. Hai, perasaannya punya Lakesha, wah banget, bersyukur luar biasa. Dikasihkan satu manusia kecil, satu bidadari kecil di rumah, punya mainan baru, dan seluruh kehidupan aku otomatis berubah dan bahagia selalu. Aduh, Kesha gak mau makan ya. Ada kamu nak, kita lihat dulu yuk. Siapa yang datang ya? Halo, Anna. Ayo, jam. Hebat. Aduh, maaf banget nih berantakan. Kesha lagi apa? Lagi mamam ya. Bener, Kesha-nya lagi mamam. Aduh, tapi lihat deh dari tadi gak habis-habis. Kesha-nya kayak gak mau makan, tapi udah jamnya makan nih sekarang. Kenapa ya? Gak tahu, biasanya. Ini kok makannya banyak gitu dan kayaknya suka gitu sama makanannya. Cuman nggak tahu beberapa hari ini memang dia agak males makannya. Aduh, paling pusing kalau anak nggak mau makan ya. Iya benar. Kadang-kadang kalau dipaksain kasihan, tapi kalau misalnya nggak dikasih makan lebih sedih lagi kan. Gini-gini kalau Alana itu biasanya kalau lagi susah makan tuh ada beberapa hal sih. Mungkin kalau giginya tumbuh atau lagi kurang enak badan gitu. Tapi bisa juga yang sering dia tuh nolak makanan kalau bosan sama makanannya. Oh gitu, anak bayi bisa bosan juga. Jadi kamu bosan, nak? Banget. Jadi anak bayi tuh kan masih awal-awal masa emkasi tuh iya, emang. Iya benar-benar lagi mengenali makanan. Iya, dia mulai ini kan, mulai mengenali rasa. Nah terus ke alamah. Kemungkinan besar dia menolak tuh mungkin karena dia gak cocok kali sama rasanya. Atau bosan karena dikasih makanan yang sama itu-itu aja gitu. Oh gitu. Tapi kalau dilihat dari ini sih ya. Tapi kalau dilihat dari sinyal-sinyalnya sih Kesha udah siap buat makan nih, coba lihat ya. Sinyal? Kesha ini udah. Oh jadi anak kita udah sinyalnya, maksudnya udah ketika dia udah siap makan ataupun enggak? Iya, iya. Nih, aku ada infonya. Sinyal-sinyal anak buat yang udah siap empasi. Moms, apakah si buah hati sudah memasuki usia 6 bulan? Berarti ini saatnya si kecil bisa memperkenalkan makanan pendamping ASI atau empasi. Kenapa harus 6 bulan, Moms? Karena di usia ini pencernaan si kecil sudah mulai bisa menerima asupan selain susu. Tapi 6 bulan bukanlah patokan baku si kecil menerima empasi. Berikut tanda-tanda bayi jika sudah bisa menerima empasi. Yang pertama, bayi sudah dapat menegakkan kepalanya. Pada umumnya, bayi usia 4-5 bulan sudah bisa menegakkan kepalanya. Lehernya sudah kuat.
Kenapa si leher harus kuat? Karena hal ini penting. Ketika si kecil lehernya lurus, ia bisa menelan makanan. Tanda yang kedua, bayi sudah dapat duduk di high chair atau kursi khusus anak untuk makan. Ketika anak diperkenalkan pada empati, ia harus dibiasakan makan sambil duduk. Hal ini agar si kecil terbiasa makan bersama keluarga di meja makan. Si bayi sudah mau membuka mulut lebar-lebar bila didekatkan dengan sendok. Ini salah satu tanda bayi sudah siap empati. Bayi 6 bulan biasanya bertingkah seperti ayah dan ibunya. Gimana moms, sudah kasih kecil siap empati? Aduh, kalau misalnya bosen gimana ya? Kadang-kadang kan aku juga gini, pengen banget kasih Kesha yang beda ataupun banyak kreasinya. Pertama, kadang-kadang idenya juga udah gak ada. Atau aku takut makanan-makanan tertentu gak boleh buat bayi. Iya, biasanya kita mesti hati-hati itu kan apa yang udah boleh dimakan atau enggak sama ya, bayinya. Nah, gini aja deh, aku tuh ada teman aku tuh jago banget masak. Apalagi untuk makan makanan bayi, dia tahu deh mana yang sebaiknya udah boleh atau enggak di umur-umur tahapan-tahapan empati. Oh gitu. Coba aku mau coba makanan baru ya. Aku coba. Oh iya dong, boleh boleh. Nih, halo, ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Lulu. Halo Lulu. Nah, nih dia udah mau datang ke sini. Oh yeay. Aduh mungkin Kesha lapar ya. Iya sayang, nanti dibikinin masakan. Depan rumah kamu. Iya. Sekalian aku mau ngobrol-ngobrol tahu sama Mbak Siska. Kita mau masak nanti. Mau gak ya ganjarin mamanya ya? Ayo, cem, cem. Hai. Halo sayang, baik. Kita kedatangan tamu lagi deh. Mbak Siska. Halo. Halo. Hai. Arumi. Sekarang Kesha umur 7 mau 8 bulan. Oh. Nah, Arumi ini lagi pusing nih. Kamu kenapa nih cerita sama Mbak Siska? Iya, jadi biasanya Kesha kan memang sudah empati dan biasanya makannya juga banyak. Mau enggak ada masalah. Nah, enggak tahu beberapa hari ini dia tuh makannya kelihatan malas banget padahal sakit enggak. Aku lihat menunggu gigi enggak juga. Terus kan katanya ada juga tadi aku baru tahu dari Mbak Ririn kalau ternyata bayi itu bisa bosen juga ya Mbak? Bisa dong. Bayi itu kan proses dia lagi pengenalan makan nih sama kayak kamu. Kamu makan dikasih makan terus-terusan yang asin terus juga kan ini lagi. Cuma dia belum bisa ngomong kan. Iya, maksudnya juga. Tapi kalau misalnya anak bayi kayak gini tuh biasanya sama kayak orang gede gak sih? Kita kan kalau makan sehari 3 kali. Kalau bayi itu baiknya 2 kali aja cukup, sekali aja cukup atau 3 kali atau mungkin lebih. Tiga kali boleh, cuma kan ini udah dengan alih makan dan dia udah bisa makan buah, udah bisa makan biskuit gitu. Jadi ya kita variasi aja. Boleh. Kalau jumlahnya biasanya tergantung dari kesanggupan anak itu ya kesiapannya. Iya bener, iya. Karena tiap anak kan beda-beda. Berapa kalinya sama apa ajanya. Iya. Ya pasti ini nih. Aku nih punya info juga nih buat Arumi sebelum nanti Mbak Siska yang bagi ini solusi makanan apa yang tepat, yang enak-enak. Aku punya info tentang catering khusus untuk baby. Kamu udah dengar belum? Iya. Khusus untuk baby itu biasanya makanannya itu terpilih, bersih, terus bisa menyesuaikan dengan kesiapan anak untuk jenis-jenis makanan apa aja yang bulan, alergi, alergi atau enggak, tingkat kelembutannya semua itu bisa disesuaikan. Oh iya, benar-benar. Jadi punya satu solusi lagi buat kamu. Moms bekerja seringkali menjadi dilema, apalagi bagi moms yang masih punya anak balita. Kebutuhan gizi dan nutrisinya tentu saja harus diperhatikan dan terpenuhi. Tidak perlu bingung moms, sekarang sudah ada catering khusus yang menyediakan menu-menu untuk si kecil, mulai dari bayi yang empati sampai 2 tahun.
menu di catering ini terbuat dari bahan-bahan yang aman untuk si kecil dan juga memiliki kandungan vitamin dan gizi yang lengkap. Bahan-bahan dasar sih sebenarnya kita ambil dari supplier dan langsung. Kayak misalnya kalau yang kayak buah-buahan, apa sayuran organik itu kita udah ada supplier langsung yang punya ladang organik di Puncak sana gitu, Mbak. Jadi yang penting tuh bahan-bahan yang alami, yang paling alami itu artinya jangan banyak udah diproses beberapa kali. Jadi terbebas dari kayak yang namanya chemicals gitu. Jadi kita tuh selalu milih bahan-bahan yang fresh dan juga organik dan yang pastinya kualitasnya yang masih bagus. Jadi itu mempengaruhi banget sama hasil gizi yang telah diolah gitu nantinya gitu. Menu yang dihadirkan tentu saja beraneka ragam loh moms. Tuh lihat kan, pasti si kecil lahap nih makannya. Nah, ini dia menu-menunya. Yang ini namanya pasta. Nah, yang ini namanya kaldu. Ada juga pure dengan rasa buah yang bervariasi. Aneka macam puding tersedia juga di sini. Juga ada nugget dan sup yang bahan dasarnya ikan salmon, bakso ikan, lasagna, dan juga aneka cookies. Sebenarnya sih yang paling penting itu tidak mengandung gula dan garam. Karena kalau mereka terlalu awal mengenal manis, jadi nanti jadi maunya makan manis mulu. Efeknya nanti pas udah dewasa gitu. Ada banyak penyakit yang sebaiknya kita hindarin. Nah, sekarang kita akan belajar membuat cookies untuk si kecil. Namanya Cheese Bliss. Bahan-bahannya, butter yang aman untuk baby, keju parut, terigu, dan kuning telur. Masing-masing bahan dimasukkan ke dalam sebuah baskom, kemudian diaduk sampai kalis. Setelah itu dicetak dan masukkan ke dalam oven. Jadi deh, simple tapi kaya akan gizi. Gimana Moms? Sudah tidak khawatir lagi kan? Moms bisa bekerja tenang dan si kecil pun senang. Wih, enak banget dong kita punya solusi lain ya kalau misalnya kita lagi sibuk atau apa. Iya, bener. Tapi Mbak Ciska, aku dengar Mbak Ciska kan juga expert banget nih kalau udah masalah makanan gitu. Aku pengen nanya-nanya sedikit dong. Apa tuh? Kalau bayi itu sebenarnya ada pantangannya nggak sih? Misalnya ada beberapa jenis makanan yang ternyata belum boleh dimakan sama bayi. Oh iya, kayak ini kan 7 bulan ya. Benar-benar. Ya, dia masih belum bisa. Sebenarnya 7 bulan tuh kan dia udah mulai tumbuh gigi gitu ya. Jadi makanan ya udah nggak perlu disaring sih sebenarnya. Jadi udah tim kasar ya gitu kan. Iya, benar-benar. Udah meningkat ya. Udah mulai yang meningkat. Yang bisa diemut lah ya. Bisa juga udah nggak perlu disaring. Kalau makanan agak kasar itu kan basisnya sekalian untuk memicu, rahang. Rahang anaknya juga ya. Jadi makin kuat gitu ya. Iya, benar. Nah, berarti Keisha juga semakin bertambahnya usia, misalnya dari sekarang 8 bulan, 9 bulan, penting juga kita variasiin makanan. Apalagi kalau kita mau ngecek dia alergi apa gitu ya. Karena selama ini sih Keisha belum ada alergi, mungkin masih aman ya, jadi nggak terjaga unsur gizi. Iya, benar mah tadi itu unsur gizi kan kasarnya kalau kita masak sendiri lebih tahu takarannya, terus anak kita alergi apa atau apa, kita yang lebih ngerti gitu kan. Terus juga pengen tahu, bayi tuh katanya ada juga beberapa yang bilang katanya sama sekali nggak boleh garam. Gini loh, bukan nggak boleh sama sekali gitu kan. Tapi ada lebih baiknya kan kayak kita di ngasih ada air kaldu gitu. Air kaldu kan udah gurih, udah ada asinnya juga. Jadi kalau memang garam itu mungkin bukan nggak boleh, tapi untuk ini ya biar bayi tuh hambar rasa dulu. Jadi dia akan mempelajari rasa dari makanan. Karena tahap dari asi ke takutnya nanti dia udah ada rasa. Bener gak sih tuh Mbak? Iya, dia bener, kenal apa rasa asli dari makanan, dia akan mempelajari rasa sendiri gitu kan. Tanpa rasa pengguri dulu. Iya bener, karena kalau misalnya kita udah kasih garam, mungkin dia akan semua rasa jadi sama. Iya. Dan makanan juga ribet. Iya. Kalau misalnya lagi keluar kota atau apalah. Nanti kan dia juga nyobain kaldu ayam, kaldu sapi, ati. Itu kan beda-beda gitu rasanya, sayurnya. Wah kalau gitu, kebolehnya diajarin masak nggak sih? Ini beneran mau? Mau banget. Berhubung di sini kapan lagi takutnya sibuk. Ayo. Boleh ya? Iya. Nah ini aku titip Keisha, boleh ya? Iya sih, Keisha main dulu sama Amin.
dan bunda. Oh, mau dipanggil. Mau digendong juga. Nah, ini udah selesai. Terakhir kita masukkan keju. Kita tuang ke piring. Nah, ini nyambung juga loh pembicaraan kamu tadi. Ini satu menu bisa untuk sehari apa mau diganti. Nah, jadi kamu bisa kira-kira untuk yang makan siang ini jadi segitu cukup enggak gitu. Nah, okay, sisanya cukup. Kamu bisa taruh di sini. Nanti kalau dia sore mau makan, kamu bisa tinggal panasin. Oh, tuh, okay. Ya. Jadi satu hari satu cukup. Aduh, baunya ya. Enak banget. Nah, sekarang cobain icipin karena kamu. Aku siapin menu untuk yang kedua ya. Oke, okay, aku sisa bahan ya. Yang tadi ya. Sip. Oke,
makasih banget. Tadi tuh karena makanannya mungkin dia suka, makannya kenyang ya. Kenyang tuh sekarang tidur. Paling enak gitu ya, paling tenang rasanya kalau anak udah mau makan kenyang, lagi. Tidur iya benar. Tahap ya tadi ya makannya ya. Aduh ngomong-ngomong tamu udah datang dari tadi belum mau siapin minum. Aduh, ayo kita ke sana yuk. Ayo, iya. Aku udah siapin minum di sana. Mari, silakan di sini minumnya. Aduh, udah capek-capek masak, udah ngobrol panjang lebar, belum dikasih minum. Ini dia minumannya. Ini nih sebelum pamit, sebelum lupa nih. Tadi temen aku ada yang nanya di Twitter. Ya. Dia nanya, ini tuh. Apakah semua buah-buahan bisa dikasih ke baby mulai usia 6 bulan? Oh iya, ada pantangannya enggak? Pantangan sih enggak ada, cuma kita masih milih-milih ya. Kalau umur masih 6 bulan kan itu seperti tadi aku bilang masih memperkenalkan. Oh, okay. Jadi kita kasih pisang masih boleh. Jeruk, ya kan, terus kayak alpukat ya, gitu, itu masih boleh gitu ya. Kalau mau di mix juga boleh loh, jadi pisang sama jeruk kamu mix. Kayak sekali boleh. Iya. Jeruknya bener. Juga disarankan jeruk baby. Jeruk baby, iya benar, jeruk baby ya, gitu-gituan. Jadi nggak semuanya harus kita mentang-mentang dia udah boleh makan, kita kasih semua. Nanti kasihan kena perutnya. Iya, iya, iya benar. Nah, terus pertanyaan berikut nih. Aku mau siap. Apa makanan selingan untuk bayi? Oh snack, iya. Oh iya. Snack. Iya kan tadi aku udah bilang, itu kan kita mempelajari dia untuk sama seperti mamanya, seperti orang dewasa. Ya kalau aku sih saranin kayak biskuit-biskuit ya, kan sekarang udah banyak biskuit okay, baby ya. Biskuit baby. Jadi kalau kan sekarang Keisha terutama suka banget gigit-gigit semua yang dilihat, diambil dan digigit. Boleh. Biskuit mungkin lebih. Iya. Awal. Biskuit juga sekarang udah berbagai macam rasa ya Rin ya. Ya. Betul, jadi betul. Ada rasa jeruk ada, yang original bentuknya ada, bentuknya. Buat ya, tiap baik. Merek itu beda-beda. Kalau saya sih saranin kamu boleh ganti-ganti merek. Okay. Gitu, karena rasa dari tiap merek kan beda-beda. Bener-bener. Biar nggak bosen kayaknya. Thank you banget Mama Siska udah mau sih. Mama Siska terima kasih. Sama-sama ya. Dah. Yuk kita pulang yuk. Ya digendong. Kita balik ganti baju. Katanya Lana mau ganti baju. Darumi. Oke okay, dah. Ya kiss buat ibu ya. Iya. Bye-bye. Hai Moms, ini waktunya Moms and Kids Eksis dan Narsis. Caranya gampang banget. Kirimkan foto atau video bertemakan Mom and Me melalui Twitter @momstory_rtv dengan hashtag Mom and Me. Foto-foto yang masuk nanti akan kami pilih. Nah, bagi Moms yang foto atau videonya terpilih akan mendapatkan hadiah menarik. So, don't miss it, Mom!